Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again. Ketemu lagi bersama saya Sang Gladiator Vicky Prasetyo, kuliner Nusantara bersama air mineral Sang Gladiator. Oke guys, tanpa berbasa-basi lagi, sekarang aku sedang berada di tanah kelahiran aku di Cikarang. Ini tempatnya kita di namanya apa? Warung Penyet Dwi Okta. Nah, Warung Penyet Dwi Okta ini alamatnya di mana, Bang? Di Perumahan Puri Persada, Blok B, Blok U2, nomor 50. Tuh, buat kalian semuanya, langsung ya. Nanti alamatnya juga keterangannya ada di bawah ini. Ini juga bisa dipesan via online juga, bisa, ya? Bisa GoFood, GrabFood. Semua, bisa. Pokoknya via online bisa. Atau kalau mau juga order ya, khususnya di perumahan-perumahan Gerapang Puri dan sekitarnya, langsung nih ada nomor WA-nya di bawah ini juga nih. Oke, sekarang saatnya aku cobain satu-satu. Siap, Teh? Oke, sekarang aku cobain satu-satu ini dari kesukaan aku dulu. Aku ngambil dari hal yang paling aku suka. Ini, pecak nila ya? Iya, pecak nila. Tuh, iya kan guys? Oke, ini ada jeruknya nih. Mantap nih guys. Nih, oh biar lebih mantap lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil dari kuahnya dulu guys. Ini mantap banget pasti. Gus, nikmat banget. Kayak pedas dijamin meler. Bro, cabenya juga guys, enggak sayang-sayang sama cabe. Nilainya kita potong-potong, nilainya guys. Oh, ikannya guys. Nah, sebelum mencampur nasi kita kasih dulu nih pecak-pecaknya, disiramin dulu di sini guys. Tuh, wah mantap. Sumpah, enggak pakai debat. Jadi enak banget. Sumpah ini enak banget. Ini lu kalau orang-orang Betawi, ini pasti tahu ya Bang ya? Iya, pasti tahu. Pecak bohong. Tapi rasanya enggak bohongan. Tapi rasanya enggak kaleng-kaleng, guys. Ini kalau menurut saya sih ini ya, perpaduan bumbu sama pedesnya itu sesuai banget. Jadi kalian order aja nih ya. Ini kalau order di sini namanya pecak bohong nila. Pecak nila. Pecak nila, langsung aja nih tuh guys. Aku cobain lagi guys. Harganya berapa? Harganya cuma 20 ribu aja. Hah? Masih masuk akal. 20 ribu? Iya. 20 ribu. Masih ada guys di sini makanan 20 ribu. Sumpah enak banget. Nilanya juga kerasa banget. Digorengnya garing, apalagi panas-panas ya. Oh ya. Langsung dimakan. Sambalnya sama bumbu-bumbunya udah kerasa. Ditimpa jeruk nipis lagi buat makin sedap. Ini mantap. Ini nilainya 9. Ah, terus ada ayam penyetnya ya? Iya, ayam penyet. Ini ayam penyetnya nih guys, yang spesial banget dan semuanya orang tuh best seller pasti deh ayam penyetnya ya. Nih, langsung ada ayamnya guys. Harusnya makan pakai tangan nih guys. Mantap banget nih, nikmat banget nih guys. Nih tuh. Penyetnya juga baru banget dimasak ini. Ada timun-timunnya juga untuk netralin ya. Iya. Nih, aku coba. Ini tuh rata-rata semua makanan pedas ya? Iya, selera pedas. Warung Penyet Dwi Okta. Yang Dwi Oktanya siapa? Ya, ini. Namanya Dwi Okta. Ya, abang, ya, saya. Nama abang nggak usah dibawa. Nggak usah dibawa. Nama aja ya. Iya. Yang penting nama istri ya. Yang penting istri seneng. Itu pria yang hebat tuh. Yang penting istri seneng. Oke. Okay. Aduh, mantap banget deh. Udah punya anak berapa, Bang? Saya anak dua. Bang siapa sih namanya? Bang Dan. Bang Dan. Orang Sunda pasti. Orang Sunda. Sunda Cikarang. Sunda Cikarang. Sama kayak saya, asli Cikarang. Ini buat semuanya, pokoknya cobain deh. Kalau kalian seneng ayam, boleh cobain ayam atau nila. Tapi yang ayam ini, kalau ada acara-acara besar juga bisa tuh pesen langsung banyak ya Bang. Bisa. Misalkan acara ulang tahun, nasi bok, pokoknya apapun semuanya langsung order, langsung pesen aja. Nomor WA-nya di bawah ini nih, gak usah ragu-ragu. Sumpah, ini enak banget, gak pakai debak, ini udah enak banget. Udah mantep, pokoknya segerama Puri juga terkenal banget ayam penyet Dwi Okta. Iya. Langsung aja semuanya. Dari 1 sampai 10 nilainya, swear, aku apa adanya ngomong 10! Ini bikin ya, ini baru bikin nih guys. Cipnya juga memperkaryakan anak-anak muda yang terampil dan jago masak. Kenapa aku kasih 10? Aku sering banget makan ayam penyet ya, maksud aku
sambal dan ayam itu udah jadi kayak kerasa gitu ya, kayak jadi satu ya. Meresap dia, biasanya tuh cuma di luarnya aja gitu bang, gitu. Kalau ini meresap banget sih. Nah ini kemudian ada lele juga ya, sebenarnya hampir mirip ya, sama ya. Nggak dicobain, tapi aku nggak apa-apa, aku cobain yang lelenya juga guys. Lele ini salah satu juga hewan yang bisa terbang kalau malam. Gak percaya? Hewan-hewan. Ih, pintar. Lele-lele apa yang bisa terbang kalau malam? Lelawar. Lelawar, pintar teh. Wah, saya ajak syuting ini juga nih. Pintar ya. Nih. Bunyi sama ya? Iya, sama. Sama ikannya mau suka lele apa? Nila. Kalau aku seneng nila sih. Kalau anak-anak aku seneng lele. 1-10 nilainya 9, sama berarti jawara banget nih, ayamnya masih jawara. Nah, sekarang apa? Ini juga best seller juga nih, tiga bakarnya. Iya. Wah, ini udah ada pembelinya juga teh. Halo, Mas. Nih, tiga bakar guys. Mantap nih guys. Dikit aja ya. Oke. Bakarnya di mana ya? Ada bakarnya ya. Oke. Tiga bakarnya juga istimewa banget guys. Jadi kalian gak usah ambil aku, tiga bakarnya aku kasih nilai dari 1 sampai 10 9 buat tiga bakar. Enak tiga bakar. Apa lagi di sini? Sop iganya. Ini? Iya. Paling kencang. Gila banget ini guys. Sop iganya pasti sedep banget. Nih, aku paling demen nih kalau sop ini banyak ini nih. Gininya nih, apa namanya? Daun-daun. Ya, daun bawang. Iya. Nah, ini kita cobain dulu kuahnya dulu nih guys. Oke, usin. Jagoan semua ini. Oh, kalau bikin acara kalian semuanya udah gak usah pusing masak di rumah pada capek, istrinya dimanjain, langsung saja order ke sini nih, langsung ke ayam penyetnya Badu Yokta, langsung aja udah ke sini, udah no debat, mantap. Gila, mantap, mantap. Segar banget guys. Dari 1 sampai dengan 10 aku kasih nilai 9. Yang juara berarti masih apa bang? Yang juara tetap ayam. Ayam. Karena best sellernya ayam. Best sellernya ayam. Mantap. Ini sekarang apalagi berikutnya? Terakhir ini ya. Soto Betawi. Soto Betawi guys. Kasih 5 doang. Kasih 5. Anda kasih belum? Oke. Nah gitu dong teh. Kasih limo, kemudian kalau pedasnya diselerain aja, maunya yang mana? Sambel di sini dibatasin apa boleh? Sepuasnya. Oke, okay, tapi jadi bawa pulang, kita makan di sini aja. Sepuasnya. Ya kita cobain ya guys. Ini sotonya orang Betawi nih. Dari 1 sampai dengan 10, nilainya 9. Jadi hampir mirip lah yang ini. Iya, sama. Dan ayam penyet mantep banget. Pasti ayam penyet itu jadi best seller banget. Iya. Banget. Paling best seller di sini ayam penyet. Ayam penyet. Kalau apa? Misalkan dia mau ada acara-acara kayak ulang tahun, acara lamaran, mau acara arisan apapun bisa ya bang? Bisa ya Teh Dewi ya? Bisa bang. Nah caranya kalau di Gramapuri dia harus dari mana nih? Dari masuk alamat dari Gramapuri perumahan ya? Perumahan JPP itu kan? Di depan terus masuk, terus alamat apa carinya bang yang lebih mudah? Ke bentok, masuk mentok danau, belok kanan, nanti ada pelangi warung punya Diokta di blok U2 nomor 50. Tuh, blok U2 nomor 50. Langsung depannya tuh ada bengkel mobil 57 ya. Ya. Berarti kalian cari aja langsung, pokoknya yang alamatnya dekat di sini udah, enggak usah pakai nanya nama lagi. Sumpah, saya tuh paling objektif kalau nge-review makanan apapun.
Jadi ini oke banget dan kalian bisa pilih. Dan kalau nanti kita juga punya acara, kita bisa nih order ayam penyet sekali banyak, semuanya di bokeh gitu ya Teh ya. Siap, siap. Nah, apapun makanannya, minumannya, air mineral Gladiator. Bang udah nyobain belum air mineral Gladiator? Air mineral Gladiator ini luar biasa banget guys. Ini diambil dari pabriknya itu ada di Bandung. Jadi ini air dari Bandung, luar biasa banget. Kalau minum ini, itu pandai melulukan hati pasangan. Asli. Ya kalau minum ini, bener Bang? Iya. Ya, coba Bang minum dulu. Ya, minum, kita minum bareng ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Bang. Kalau ada dua kata, apa dua kata apa yang mau Abang bilang untuk istri tercinta? Buat istri. Iya, ada dua kata. Misalkan kalau aku ke istri aku setia gitu. Nah, kalau Abang apa? Dua kata itu. Satu, dua, tiga. Ya, luar biasa. Wah, luar biasa. Pasangan itu langsung jadi jago gombal ya. Pokoknya gombal dan merayu itu boleh ya, tapi nggak boleh rumah tangganya sebentar ya, kayak saya nggak boleh. Saya udah pelajarin sekarang. Saya insya Allah mudah-mudahan doain ya Bang ya, saya undang ya. Mudah-mudahan siap. Akhir tahun ini saya juga akan menikah. Amin. Untuk yang terakhir kalinya. Okay. Nanti saya undang Teddy ya. Ntar saya undang ya. Undangannya nanti kita akan pesta di sana. Pokoknya buat kalian semuanya di Cikarang, order aja langsung ya. Aya warung penyet Dwi Okta. Nah, warung penyet Dwi Okta ini adanya di GPP tadi bentok dekat danau, langsung aja belok kanan, lihat blok U ya. Iya, nomor 50 ya. Nah, langsung aja di depan bengkel mobil 57. Terus kalau kalian mau order juga boleh, ada di GoFood, ada di Grab, semuanya ada di apapun semuanya ada. Ya, jadi kalau mau order-order pun langsung juga TikTok-nya juga ada, boleh bisa di ordernya juga semuanya, apapun semuanya. Udah. Nah, kalau mau order buat acara-acara, hubungi nomor di bawah ini nih. Ada nomornya. Nomor WA-nya ada kan, Teh? Ada. Nah, di bawah ini nih ya, langsung order, udah enggak usah pakai nanya-nanya lagi. Sumpah, aku rekomen banget buat kalian semuanya di Cikarang. Langsung saja mau makan, harganya murah, rasanya nikmat, memanjakan pasangan seperti kau layak yang memanjakan seorang ratu. Di mana lagi kalau bukan di Warung Penyet Dwi Okta GPP Cikarang. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment pastinya di channel ini agar kita bisa makan buat kontennya. Terima kasih ya Bang Indah. Terima kasih. Pokoknya langsung udah tanpa ragu-ragu rapatkan barisan, langsung beli.